Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kakak Zara mau buka paket ya Kak. Paket makanan Kakak Zara frozen food. Biasanya makanan ini bu, kalau sekali belanja itu buat 2 minggu ya. Ayo kita lihat apa aja isinya ya teman-teman. Kita Kakak. Teman-teman kita lihat ya apa aja isinya tuh. Maka sobek ya nggak apa-apa lah. Biasanya belanja food ini buat 2 minggu teman-teman. Bakso aja. Enggak, coba buka-buka dulu. Oh, bakso. Aku kan enggak suka ini. Kalau bakso berarti buat ayah. Mama kan beli bakso sih buat ayah. Aku itu enggak suka ya. Ya enggak boleh gitu dong. Kasihan ayah. Apa aja kak itu? Mana sosis cendernya? Coba dicekin dulu semuanya. Sosis kencurnya, oh itu teman-teman. Sosis kencur ini tak beliin satu karena mahal banget teman-teman. Ini belinya apa ini kak? Ini bakso. Nah ini babi ya. Babi bukan kak, sapi. What? Biasa bakar. Ini agak mahal. Bentar kak. Diturunin dulu plastiknya ya. Ini angkat. Ups. Nah, ini teman-teman kita belanjanya. Ini buat 2 minggu ya teman-teman. Sekali belanja ginian ini segini ini. Ini ada ya. Label halalnya juga udah tentukan. Bentar, ini juga ada. Iya, itu ada label halalnya. Kita belanja emang harus ada logo ya. Halalnya teman-teman tuh. Ma. Ya begitu ya. Semua ya, ada. Ma. Iya sayang. Bukan buat pakai nasi. Ini juga ada logo halalnya. Kalau sosis kaisernya itu bisa langsung dimakan teman-teman tuh. Kita belanja segini nih buat 2 minggu teman-teman. Kalau nugget ini kesukaan ayah ya. Makanya aku kalau kesukaan ayah selalu belinya banyak karena ayah suka beli suka sama nugget ini suka gitu loh. Kalau sosis kakak, kalau bakso ini juga ayah suka makan bakso kalau beli masak mie gitu campurin bakso. Kalau sosis kayak gini ini buat kakak ya teman-teman. Kalau sosis ini sosis buat bakar ini kesukaanku. Makanya aku coba beli nih. Ini rasa sapi. Ini makanan segini ini bisa buat 2 minggu biasanya kita itu. Gimana kak rasa sosis kencurnya? Enak kan? Itu yang rasa keju. Tapi gak ada kerasa kejunya. Oh gak kerasa kejunya. Kakak Zara emang suka sosisnya sosis kencur teman-teman. Karena mahal aku gak pernah beliin banyak kalau sosis kencur. Enak ya kak. Ini belanjaan buat 2 minggu ya. Kalau frozen foodnya ini. Tuh. Itu sosisnya. Gak airnya mah. Gak apa-apa lemak itu. Lemak ini buat 2 minggu seperti ini karena kakak Zara maamnya itu susah nggak suka sayur jadi nyetok gini kadang ayam kadang telur dia susah maam sayur. Pakai nasi ya kak? Udah ya teman-teman. Karena kakak Zara sekarang udah waktunya makan nasi. Jadi biasanya sosis kacangnya kan terasa banget dagingnya. Dia pengennya makan saat bareng nasi. Itu kan teman-teman kulkasnya kosong. Jadi kita mau masukin frozen foodnya ya. Ini ayam.
yang buat jaketnya kakak Zara. Nah ini teman-teman, kita masukin ke kakak ya. Ini teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.